Perak FC bakal terima khidmat Kapten Kelantan FC, Mario Arts. Kemelut masalah dalaman Kelantan FC nampaknya belum menemukan jalan penyelesaian, malah pemilik kelab itu, Norizam Tukiman, hanya mengunci mulut. Bukan itu sahaja, satu persatu pemain The Red Warriors mula mengambil keputusan untuk meninggalkan kelab yang berpangkalan di pantai timur itu. Isu tersebut menyebabkan Kelantan bakal kehilangan lagi tonggak utama pada jendela perpindahan kedua nanti, iaitu kapten pasukan, Mario Arts. Pemain kelahiran Sepenyol itu dikatakan bakal menamatkan kontrak bersama TRW pada penghujung Jun ini. Ketiadaan kapten pasukan TRW itu bakal memberikan sinar kepada skuad Perak FC berikutan khabar angin yang mengatakan Mario Arts akan membantu kelab tersebut. Perak FC bakal menerima sentuhan pemain berketinggian 1.85 meter itu untuk membantu benteng pertahanan skuad tersebut bagi menghadapi saingan Liga Super 2023. Arts mencetak gol sulungnya dalam Liga Malaysia ketika menentang Manjung City FC dalam pusingan ke-16 pada perlawanan Piala FA 2023. Tambahan pula, pemain berusia 31 tahun itu turut merekodkan 2 kali hantaran bantuan ketika menentang Terengganu FC dalam saingan Piala FA dan perlawanan Liga Super semasa berdepan dengan Sabah FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.